Haul yang paling besar dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi adalah haul orang Banjar, Abah Gurus Kumpul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Masyarakat Banjar, masyarakat yang dikenal dengan masyarakat religius, masyarakat yang taat pada agama Islam. Haul yang paling besar dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi adalah haul orang Banjar, Abah Gurus Kumpul. Kami di Sumatera belajar fikih. Belajar fikihnya dari kitab Perukunan Melayu. Perukunan Melayu disarikan dari kitab Muhammad Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yaitu kitab yang dikenal dengan kitab Sabilal Muhtadin. Orang-orang tua kami belajar tasawuf. Belajar tasawufnya dari kitab Ad-Durrun Nafis, permata yang sangat berharga. Ad-Durru, permata. Nafis, berharga. Ditulis oleh Syekh Nafis, Muhammad Nafis Al-Banjari. Dikenal religius. Dari kecil saya dikenalkan bahwa ini buku dari ulama-ulama. Walaupun kami belajar di Al-Azhar Mesir, tapi ada Azhar kedua di Kairo, yaitu majlisnya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Terkenal, sekarang beliau tinggal di Malaysia, punya majlis yang besar. Maka menjadi orang Banjar menjadi kebanggaan. Maka jangan rusak nama baik Banjar, jangan rusak nama baik Islam. Karena ketika ada orang Banjar membuat sesuatu yang tidak baik, maka yang dia rusak bukan dirinya saja, tapi yang dia rusak adalah masyarakat Banjar. Yang dia rusak nama baik para ulama, wali-wali Allah. Maka ketika kita sanggup menjaga ini, menjadi kebanggaan insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di Kabupaten Berau, senang sekali orang untuk melihat tingkah laku perbuatan kita. Kalau kita pakai baju putih, kita makannya mesti hati-hati. Kenapa? Karena kalau orang pakai baju putih, cepat terlihat noda ada. Begitulah menjadi orang Banjar. Karena banyak ulama di situ, banyak wali-wali Allah di situ. Sedikit saja perbuatan yang merusak nama baik agama, maka orang akan cepat melihatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini dengan silaturahim ini insya Allah. Amin. Jauh merantau dari Banjarmasin, dari Barabai, dari tempat yang jauh sampailah ke Berau. Yang mau dicari ini apa? Kalau hanya mau dicari sesuap nasi, maka di kampung kita pun dapat. Yang kita cari adalah rezeki yang tidak hanya sekedar dibangunkan rumah, dibelikan ke mobil, tapi rezeki yang dibangunkan ke masjid. Insya Allah orang Banjar yang jauh merantau di kampung halamannya bisa dia bangun masjid. Bisa dia buat sekolah tahfiz Quran gratis. TK, kalau tidak sanggup, TK Quran, rumah Quran. Itu menjadi bekal amal soleh. Karena lama-lama kita di perantauan berputar di atas muka bumi Allah. Hari berganti musim merobak menjadi tua. Setelah itu menjadi sakit, habis itu mati. Apa yang kita tinggalkan? Kalau masih ada anak-anak membaca Yasin malam Jumat, masih ada anak-anak dari Maghrib yang bisa membaca Iqra Alif Bata, masih ada mereka belajar wudhu, belajar sholat di tempat majlis yang kita buat, ada majlis maulid, majlis habsyi, majlis simsud durar. Cobalah lihat yang dilakukan oleh Tuan Guru Kumpul. Beliau sudah meninggal dunia, tapi majlisnya tetap hidup. Saya pergi ke toko-toko, saya dengar majlis suaranya dikumandangkan. Saya pergi ke rumah orang Banjar, di TV-nya ternyata bukan televisi berita dari Jakarta. Yang ada adalah gambar orang yang sudah lama meninggal dunia, tapi suaranya masih dilantunkan hari ini. Apakah sesudah kita mati orang masih mengingat kita? Belum tentu ada kepastian. Tapi apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai insya Allah. Kelapa kita tanam hari ini, maka orang akan mendapatkannya. Padi yang kita semai hari ini, insya Allah dimakan orang. Burung yang datang memakannya,
binatang yang datang memakannya, manusia yang datang memakannya, maka mengalir pahalanya untuk kita. Hidup ini singkat sekali. Sementara menunggu matahari redup, bernaung kita sebentar di bawah pohon kayu yang rimbun yang rindang. Setelah matahari redup, kita pun melanjutkan perjalanan, pindah dari alam dunia ke alam barzah, menunggu tiupan sangkakala. Setelah itu lalu kiamat, bangkit di padang mahsyar, menitipkan suatu mustaqim, dihisab amal, diberikan buku catatan kebaikan. Akhirnya kita semua masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beraudios.com selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.